warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan fosil ya, teman-teman. Fosil yang ini saya sudah punya 3. Nah, cara mendapatkannya ya mudah, gampang ya. Kalian hanya memerlukan ini, batu yang ini ya. Batu ini namanya rock. Kalian bisa menaruhnya di word-word kalian lah. Seperti saya ini contohnya. Saya susun seperti ini biar fosilnya muncul. Ini saya taruh di word farm saya ya. Nah, seperti ini saya susun. Tapi syaratnya word kalian tuh harus rame pengunjung. Bisa kalian ajak kawan kalian ya, main-main lah di word kalian seperti di sini. Di sini kita mau ngopi, kita mau ngebreak, kita mau nongkrong ya kan. Syaratnya harus rame, jadi dia wasilnya bisa muncul. Oke, saya akan cari ya, mana tahu sudah ada yang muncul. Oke, teman-teman, kita cari pelan-pelan ya. Dia kalau muncul ada motif berbeda di batunya, ya. Kita cari perlahan-lahan, pelan-pelan, mudah-mudahan ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nampak kan? Nih. Seperti ini. Bentuknya di tengah-tengah tuh kayak ada gambar cakar gitu. Kalau udah seperti ini pertandanya fosilnya sudah ada ya. Jadi cara mengambilnya kalian bisa menggunakan ini, membelinya di namanya Rock Hammer. Kalian bisa dapatkan kalau nggak salah itu 1 WL ini bisa dapat 2 ya. Terus setelah ini kalian gunakan namanya ini Rock Chisel. Sama juga nih harganya, 1 WL dapat 2. Oke, saya tunjukkan ya gimana caranya. Pertama kalian gunakan ini Rock Hammer ini. Kalian pukul secara perlahan ke batunya ini yang ada motif fosilnya ini. Motif cakarnya ini. Kalian pukul secara perlahan, nanti muncul dia sampai muncul bacaan. Sampai muncul bacaan dan motifnya berbeda. Kalau sudah seperti itu, nanti kalian ganti langsung alatnya yang ini, Rock Chisel ini. Oke, saya akan tunjukkan. Pukul perlahan-lahan ya. Ini butuh kesabaran ya, teman-teman. Jangan sampai keterusan. Kalau keterusan sayang ya, batunya bisa hancur. Nah, kalau seperti ini udah ulang aja. Ulang seperti awal lagi. Nah, seperti ini ya. Kan muncul tuh bacaannya. Terus gambarnya pun sudah berbeda. Oke, kita ganti alatnya yang ke ini, yang Rock Chisel. Kita gunakan. Terus kita hancurkan saja. Pukul aja barbar. Kalau udah seperti ini, pukul aja barbar. Nah,
Kalau udah seperti ini, jangan kalian langsung ambil. Karena ya harganya lebih murah sih. Bisa jadi berapa ya? 3 ya? 3 kalau nggak salah. 3 WL itu. Tapi kalau kalian ubah, itu lumayan harganya, bisa sampai 7 sampai 8 WL lah. Nah, cara mengubahnya kalian butuh yang namanya fossil brush ya. Fossil brush. Kalian bisa membelinya, cari aja Budi Boy fossil brush. Kalau udah seperti ini, langsung aja kalian gunakan. Cara menggunakannya, langsung aja klik ke fosilnya ya. Satu, ini saya kasih contoh. Satu, dua, tiga. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kalian bisa ambil. Nah, selesai. Langsung saya tutup lagi batunya. Oke, teman-teman, mudah kan caranya? Gampang kan? Seperti itulah teman-teman caranya. Dan ini lumayan loh. Dengan ya modal cuma berapa lah paling? Saya sudah mengumpulkan 4 ini, 4 fosil. Kalau dijual lumayan lah, bisa dapat sekitar ya 30-an lah, 30 WL. Oke, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya, dan video kali ini semoga kalian bisa ya bermanfaat lah bagi kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share ya, dan terus dukung konten saya ya, agar saya bisa semangat terus membuat kontennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.